Aduh, Mama Mia, aduh. Sebe, umur berapa Sebe? Pak, 39, sudah anak. Sudah anak siapa? Eh, jangan keras Sebe. Anak bibini di mana? Jangan terlalu bikin lebih sakit. Iya, NTT. Iya. Masih suka mau kerja di Bitung? Iya, masih kerja, Pak. Nyana, nganannya nak Baleo. Nyana, betul. Nggak tahu Baleo apa? Ada yang tidak baru setelah, Pak. Oh, tidak baru setelah, mantap. Iya. Berarti nggak tahu bahasa iya, Tunggang. Iya, saya ngerti, Pak. Sama tanya ulang. Iya, Pak. Saya mau tanya ulang. Iya, Pak. Iya. Nggak nanti ikan di mana? Pak. Ya. Di Bituan, Pak. Saya iya. Tidak, dia tidak kenal. Saya masih sadar. Saya jadi itu darah di... Diloncat itu. Itu sampai hidung yang disiku sampai ke pisau. Sampai... Oh, betul itu, ini? Betul, di Bituan, Pak. Kita tidak percaya kita ke polis. Ini mulai kok jabah sumpah. Kita ini mau jabah sumpah. Iya, kita iya, bukan betul, Tuhan, iya, dong. Iya, Pak. Tuhan Yesus mau marah, dong. Iya, iya, iya. Kan agama apa? Iya, Kristen. Pak. Oh, sama Tuhan di Turan 2. Iya. Ini mulai jabah sumpah, nih. Iya, Pak, iya. Ini mulai, nih. Iya, iya, Pak. Nih, ini mulai, nih. Iya, Pak, iya. Iya, ini mulai bagi kita nak suka bahas sumpah-sumpah. Iya, aduh. Iya. Iya, Pak. Boleh dipercaya dari kata-kata? Iya, Pak, aduh. Sekan, boleh percaya? Boleh. Enak, boleh percaya? Aduh, Pak. Ini kejadian? Iya, berarti betul. Boleh ke sini, Nang? Pak. Boleh ke sini? Maju satu langkah. Iya, Pak. Sini. Iya, Pak. Sini. Sini. Iya. Aduh. Ini, Pak. Aduh. Kok bawa gara-gara miras, ya, dengar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Gara-gara miras. Iya, betul. Banyak kasus. Iya, iya. Kita tahu orang-orang timur itu iya, Pak. Sama menaruh orang timur. Iya, iya. Kuat sekali miras. Iya, iya. Tapi minta tolonglah. Iya, ya? Iya, iya. Stop sebe babagate. Iya, iya, iya. Tahu bagate nak? Iya, bagate minum, iya. Minum. Boleh? Iya, iya. Boleh? Iya, stop, iya, eh? Iya, stop, eh? Iya. Boleh jawab miras? Iya, iya. Gara-gara miras, semua sampai baku tikam. Iya, iya, betul. Betul? Iya, betul. Iya, betul. Kok kenapa? Iya. Laos lu, jenak paraguna dengan ale. Iya, Pak. Dasar yang lapung memang. So, tua marin tahu diri. Iya. Oh, nak. Serahkan iman di Polsek, Jo. Polsek, Jo. Polsek Matuari, Jo. TKP cuma di situ kok, leh. Ini kan TKP tetap. Polsek, Polres. Nggak usah aja. Buka di belok ban. Buka di belok gandangan. CB. Iya, Pak. Bawa sajam itu undang-undang darurat. Iya. Berapa tahun? Mana suka? Di undang-undang darurat itu sampai 9-10 tahun. 9 tahun atau 10 tahun Nana masih makan apa dengan bini dan anak? Nana coba kirim doi dengan bini atau Nana? Atau Nana selalu lari dari bini dan anak dengan Luji? Hah? Lari. Sumber keluarga? Selari di... Harus bisa. Anak berapa? Bisa tuh. Anak umur berapa? Anak bisa. Umur berapa anak? Umur berapa? Anak itu SD kelas 6. Kok masih Nana biayai? Senyanda, su bisa aja. Second. Orang tua yang bantu dia. Kemudian saya minta maaf juga, kemudian saya cucu. Nana masih suka mau kerja? Iya, saya masih mau kerja. Apa, tapi stop aja bawa sajam. Iya. Nggak tahu suka masuk penjara? Aduh, orang bawa sajam itu hukumnya sudah di penjara. Hah? Nana PK kalian apa? Kalau saya supir. Supir apa? Itu supir. SIM apa itu? B1. B1 biasa umum? B1 umum. Udah bikin di mana? Di Papua kemarin. Papua kemarin? Iya. Turun komportir saja tapi masalah tuh tapi turun sampai besok turun tangan sampai besok nggak masuk penjara turun mau kasih kejelasan sana betul nggak ada terjadi apa-apa cuma karena lari karena takut menghindar ya, dari napi teman itu ya sampai dia tikam karena pedosa tuh mau lihat lo mungkin kerapangan dulu ini betul karena pedi ini pemar sih baik kasih nggak nak mau serom pangan dulu saya tuh mau saya mau depi mata. Nah, kita mau cerita serius. Dari second ya, dulu. Orang kedua bagaimana? Itu yang kita bagi di pinggang itu bagaimana itu? Yang bagi di pinggang. Itu betul kenal atau? Karena ya, ada darah kok itu, anak pisau. Itu sebenarnya ini risiko ini, Pak. Hah? Jadi, risiko ini saya jatuh. Masa langsung bertempatan dengan anak darah keluar di... Langsung kenal di pisau, di ujung di tengah pisau. Makanya orang bilang sangka saya punya ini. Tidak. Saya jujur, sampai saya punya yang kata di... Sekarang bagaimana? Orang picek DP orang di sana. Iya. Ini bagus begitu. Jadi ini kan belum sampai pagi. Orang tanda ya. Kalau memang sampai, ini sampai besok. Karena memang dia setaris. Orang mau baku cek sana. Sampai letih. Dia sendiri yang bingung kasih punya kos. Apa tuh, orang mau baku cek ada letih di papangat atau siapa. Cari informasi kejadian di tempat kos itu. Ini siapa ini dong? Tidak, tetesan. Tetesan langsung ke pisau situ. Iya. Masuk akal.
ini barang suto begini nak suto. Ini sebenarnya ini patah-patah. Ada baju yang tadi itu darah ada saya sepinu. Jadi sebe karena toran cuma mau tahan dulu untuk sementara di kantor, toh mau pembuktiannya, toh mau cek di politeknik ada penikaman atau enggak ya? Iya, tidak apa-apa. Atau enggak suka kita masuk penjara sekarang? Enggak, biar tahan sementara. Sementara. Enggak mau lari enggak? Enggak mau lari. Saya tidak mau lari. Enggak, toh semua saya tinggal cuma orang besok jam 6 ini semua pulang, enggak nanti toh beli makanan, enggak cuma duduk-duduk di kantor. Iya, tidak masalah. Kalau enggak lari? Minta maaf, Pak. Saya juga punya abang duduk di sini juga jadi saya tahu. Siapa namanya? Dulu saya. Pak Iwan. Iwan yang sekarang sudah ke Polres Paimana. Pak Iwan Paimanurung. Itu Iwan Manurung, iya. Apa itu? Itu abang dulu kan saya ikut dia sampai Jakarta. Saya orang Batak sama orang. Iya, saya tahu. Saya ikut sama. Ini kan yang keluarga kandung. Penikaman empat orang di sini di Mapange, DP korban sementara di rumah sakit. Tuh, DP TSK ada lari naik ojek arah ke Air Madidi. Siapa tahu tumbus di Bitung kalau dapat nanti arahkan bawa ke empat orang di Polsek. Kita tunggu nanti kabar. Jadinya penunggu nama Leo. So ada kabar. Eh? Berapa kali kena tikang? Enggak usah sama Leo. Berapa kali jujur? Dia perlu kasar-kasar, eh? Berapa kali kena tikang? Ya, enggak ada. Dua kali lebih. Bawa pada di Polsek. Polsek mana, Bang? Hah? Panget. Ini penunggu nama Leo. Tadi kenapa bohong empat orang? Ini setelah dapat bagi baru nama ngaku. Ini saat ini tapi Leo yang bilang. Teng bantu akan cari yo ada. Enggak, memang tak iminya tak kasih panganan teh. Kalangan oleh mabu. Sudah jauh usah pukul pada dia semua. Jadi enggak ingat dulu. Sebelum anak itu. Tapi kena toh? Kena. Paling kenal mo. Pinggang, di pinggang di mana? Di pinggang maso. Iya, jadi memang ana berdarah hidung tapi bukan apa darah itu. Dia pukul panganan lebih dulu kena tikang. Dia cerita itu. Bos, karena dia pukul toh, karena cabut di pisau, ngetikam pada dia lari melompat. Sekarang korban di rumah sakit. Ini terpeletik sendiri tidak bawa. Nah, anak muter-muter balik Pak Polisi. Nggak kira polisi cuma di Bitung. Polisi ini dia, Republik Indonesia. Nah, anak ini mau jurus pada orang. Orang balik jurus pengana sih. Dapet nama Bota? Ya, siapa nama Bota? Dia panggil Bota. Iya, ini anak, dapet korban, dapet nama Bota. Hei, halo. Halo. Aduh, mana lagi? Ridol Hamzah. Panggilan. Apa dia nama? Dia nama Ridol Hamzah. Betul. Cuma dia cuma kenal panggilan pengebota. Mar dia ini, dia itu, foto tadi. Dia tunjuk dia bilang yo pertama cuma dia bilang dia tinggal situ di muka kos yang bengkel situ kata back era gelu 2 lingkungan 5 dia tinggal tapi dia bukan bakos di belakang kos itu di laundry sudah tersusun foto hah dia coba kau tanya di sana, tanya kak di sana DP panggilan hari ini cuma dia panggil bota. Oh. Ingat, ini dia. Dia baik-baik. Ini so dekat. Dia tinggi-tinggi. Tinggi no ini. Mah ini baru DP loros tangan tinggi. Ini dia. Oh iya. Pas selesai. Dia ini. Iya. Jadi untuk interogasi tadi bisa singkat, jadi ternyata SK ini ada kasus penikaman di Politeknik depan SMA 8 dan sudah koordinasi dengan Polsek Mapanget, Leteng juga, Yogi. Jadi, maaf ya. Halo, Deng. Jadi informasi memang betul, pasti dia kirim juga foto korban. Dia untuk tersangka melihat ternyata iya Pak dia. Cuma nama lengkapnya dia nak tahu cuma panggilan hari-hari botak. Hanya tinggi ya sesuai dengan foto yang kita perlihatkan. Sabar ya.
saya perlihatkan bukti foto ini. Nah, ini soalnya terlalu biasanya bagus ini tangannya. Tama-tama urusan gue ini, sorry. Ini tuh PSK tadi, ini DP. Nah, menurut dia. Eh, Sebe, dia ini. Dia betul ini. Soalnya nak mabo ini. Soalnya tama-tama urusan. Sah dia. Ini kena tikang ini sebelah kiri. Tuh betul tuh itu. Baru kepala ini kenapa? Kena tonjok. Oh, dia jatung itu. Oh, habis tikang dia jatung. Terus setelah itu melarikan diri ke Bitung ya. Di mana? Kenturan. Jadi rasa dia habis penikaman, dia sewa ojek, dia bayar berapa? Bayar ojek berapa tadi? 180. 180 dia sudah bayar tadi. Dan sempat ditahan pemeriksaan di KEK. Pas pemeriksaan didapati sajam ada berlumuran darah atau bercak darah. Dan mereka hubungi tim Tarsius. Langsung ke TKP. So, Om Am itu barang bukti di situ. Di otot. Nah, sudah ada bungsu. Enggak ada apa. Jadi, kita bisa dilihat tadi posisi. Ya. Ini yang percek dalam. Pakai pisau itu ada tiga. Betul pisau itu. Pisau ini kamu punya ini? Teman kos baru kamu pinjam atau langsung ambil begitu? Sudah tidak tanya lagi? Langsung ambil, langsung baru. Memang informasi mereka itu ada perselisihan sedikit. Karena emosi, karena tamanya gara-gara miras. Minuman keras, akhirnya ya. Dia langsung menikam di pinggang sebelah kanan tadi, Kang. Dan tadi bisa dilihat foto tadi, pinggang sebelah kanan. Dan ada luka juga di jidat. Sebe, jalani ya, hukuman ya. So makan kok, belum. Nanti kita beli makanan, makan dulu baru dari Polsek Mapanget jemput kau. Ya. Berbuat bertanggung jawab apa yang anda berbuat. Boleh. Ke depan berubah untuk emosi redam. Jangan selalu tikam ya. Yang sama-sama urusan. Oke, boleh begitu. Cuma ngakui kan perbuatannya. Ya. Dia sudah mengakui juga perbuatan, jadi kita juga ya, sebagai manusia umur sudah tua juga. Nakal botak itu, kasihan juga. Nakal dia di politik itu. Oh, nakal juga si botak itu, memang nakal dia. Oh, memang informasi memang di politik itu si lawannya dia ini agak begal, agak nakal, preman. Jadi begitu tim semua ya, sudah jelas ada mungkin di rumah sakit tadi sudah lihat foto. Terima kasih kan, teman untuk saya kan. Saya kan, teman. Stop tambah-tambah urusan. Nah. Enak orang stop. Kedua. Orang saya kan tiga. Ada? Nah ada. Laos abadi. Kuat. Laos stop tambah-tambah urusan. Kita sayang sama dia. Dari medal tadi saya cuma kadang terpaksa mungkin dia menikah. Terdesak. Karena ya namanya Sumiras juga. Kemudian memang penjahat memang semua muka munafik. Penjahat semua muka munafik. Tuh. Depan dia berubah.